Kira-kira gimana ya cara penggunaan kata tahu? Kita tanya Lause yuk. Lause. Mau nanya dong, kira-kira gimana sih cara penggunaan kata tahu? Oh, kata tahu ya? Cara penggunaannya gampang banget. Yaitu rumusnya adalah kata jamak plus tahu. Cara penggunaannya adalah seperti ini. 我们都要去哪里呀? Yang artinya adalah kita semua mau pergi kemana. Nah, kata tahu digunakan di sini karena ada kata 我们 yang artinya kita. Dan tentu saja kita itu merupakan bentuk jamak. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua adalah 我每天都很忙, yang artinya adalah saya setiap hari sangat sibuk. Nah, kata tahu digunakan di sini karena ada kata 每天 yang artinya setiap hari. Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin, kata setiap hari merupakan bentuk jamak. Karena kalau setiap hari itu sejatinya adalah hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, untuk lebih detailnya mengenai cara penggunaan kata tahu, teman-teman bisa cek di sini ya. Oh gitu ya, Lose. Cie-cie, Lose. Cai-cien.